usah bahas itu. Maksudnya centini ya? Udah. Mana hasilnya mana? Udah bagus hasilnya. Coba ini Pak, coba dilihat dulu aja Pak. Lihat. Oh iya. Udah ya, udah semua ya. Oke. Ya mudah-mudahan abis ini kan, mudah-mudahan hasilnya bagus. Abis ini saya kasih akbar, terus abis itu ya setelah memang semuanya perfect, saya baru kasih pangga, ya. Oke siap. Bu, Kinan. Apa sih? Bu, tolong jangan masuk, Bu. Ya, ibu belum izin dari Pak Restu, Bu. Apa sih, Pak Tiwil? Bu, ini kan bukan kantornya ibu. Hargain dikit dong, Bu. Kamu lagi Tejo, kenapa sih mesti berapa kali sih dibilang? Kamu kan supir. Supir tuh nggak berhak ngelarang saya. Supir, gitu loh. Maaf, Bu. Tapi saya ada hak untuk melarang ibu. Karena ibu nggak izin dari Pak Restu. Kenapa ya kantor ini isinya tuh orang buangan semua ya? Pak Tiwil, Tejo nih orang buangan semuanya. Bu, banget ya. Bu. Bener kata Centini, kok Bu Kinan baik lagi kayak dulu ya? Apa selama ini cuma pura-pura? Kan dugaan gue. Pak, ini ada apa sih ribut-ribut? Restu tolong deh, ini karyawan kamu, nih satpam kamu dan supir kamu tolong dong diajarin. Kalau ada tamu tuh sopan, jangan kasar. Maaf Restu, saya bukan kasar, tapi tegas Pak. Bu Kinannya aja yang maksa masuk ke ruangan Bapak. Emangnya ada apa? Udah ngomongin dalam aja. Bu, tolong jangan masuk, Bu. Ya udah Pak Tiwil di depan, nanti Tejo misalkan saya butuh, nanti saya kabarin ya. Ini. Pantesan aja, Pak ya. Yaudah, yuk. Ayo. Tolong dong, terus suruh mereka keluar dulu. Kok suruh mereka keluar sih? Ini kan kantornya aku, bukan kantor kamu. Buat apa suruh mereka keluar? Oh, jadi kamu maunya aku ngomong aja di sini depan mereka semua soal kamu ngerayu Centini di kantor aku. Iya. Aku omongin aja di sini. Iya. Hah? Iya terserah kamu. Kamu mau aku ngomongin itu di sini? Apa-apa, terserah kamu, tapi kalau kamu suruh dia keluar dengan di kantor aku, bukan kantornya kamu, aku enggak mau. Kamu tuh benar-benar enggak tahu terima kasih banget ya, Restu. Kenapa sih? Kok gak tahu diri banget? Aku tuh udah banyak bantuin kamu loh. Terus balasan kamu apa? Hah? Kenapa aku diginiin sih? Aku selalu bantuin kamu. Maksud kamu apa sih? Emangnya masih kurang jelas ya? Kamu pikir aku gak punya perasaan apa? Mesti ngeliat kamu dan Centini ngumbar kemesraan di kantor aku? Hah? Aku nggak punya perasaan. Apa sih? Kalau kamu bicara kayak begini depan, ya nggak penting banget. Mending sekarang kamu keluar. Gak ada yang perlu dibicarain di sini beneran. Nggak, aku akan pergi. Aku nggak bakal pergi sebelum kamu jawab aku. Tolong jawab aku ya. Emang apa sih kurangnya aku? Hah? Aku kurangnya apa? Kenapa sih selama ini kamu tuh nggak pernah kasih aku kesempatan? Kenapa? Ya kenapa kamu mesti milih dia? Perempuan yang gak sebanding sama sekali sama aku, perempuan kampungan kayak dia. Hah? Gak punya keahlian sama sekali kayak gitu. Apa bagusnya dia? Udah, apa? Udah. Kamu mesti milih dia? Gak usah bilang dia kampungan. Ya kenapa? Gak kamu usah bilang dia kampungan. Urusannya apa? Orang yang kamu bilang kampungan, itu orang yang paling aku cintai. Sekarang kamu keluar. Aku gak akan pernah lupain rasa sakit hati ini, Restu. Keluar. Ini ngapain lagi sih? Pasti di hasil rekaman Centini kemarin sama Pak Anggaran. Centini gak berhak dapetin iklan itu. Gak! Hei. Hei, Kinan, balikin sini. Kinan, Jo. Apa sih? Apa sih, Jo? Kamu lagi nih. Kamu tuh bodoh atau apa sih? Centini tuh udah direbut sama Restu. Tahu kamu itu, hah? Restu sama Centini udah mesra-mesraan depan kantor tuh, kamu tahu nggak?
gak biarin itu terjadi. Kenapa bisa terjadi tuh? Hah? Pak Arif tuh udah jadian sama Centini. Bener Pak Tiwil tadi dong. Kalau Pak Arif tuh happy banget karena Centini. Bener Pak. Jo, gak usah bahas itu dulu ya. CD-nya Jo. Apaan sih? Enggak. Sini. Enggak, Restu. Restu denger ya, Restu. Dengar ya, Restu dengerin ya, Centini tuh gak pantas dapetin ini semua. Dia gak bakalan dapetin ikan itu kalau bukan gara-gara aku. Balikin gak sekarang? Ini bukan punya kamu. Gila ya, aku tuh nih, aku udah sakit hati banget sih, dibalikin gak? Itu kertasnya tas. Apa maksudnya? Udahlah. Mau ngapain lagi kamu? Udah deh. Ini aku sekarang udah sakit hati banget ya. Udah deh, Centini tuh gak mungkin dapet ini semua kalau bukan gara-gara aku. Jadi sekarang balikin. Pak Tiwil! Siapa? Usir dari sini, usir. Baik. Enggak. Balikin ya, Restu? Enggak. Kalau sedenger ya, kamu bakal nyesel. Bukinan, ayo keluar, Bu. Pak Tiwil, udah gak usah diginiin saya. Pak Tiwil, kasih tuh. Sisir, Pak Tiwil. Pak Restu, yang dibilang. Jok, nanti aja. Ya. Maksud Bukinan apaan ya? Terus hubungannya sama Centini? Gimana, Tin? Mending kamu balik ke pantry aja. Daripada kamu di sini, kepikiran terus. Nggak bisa, Mbak. Centini tetap kepikiran. Gimana ya? Pasti Bukinan itu lagi marah-marah di kantornya Pak Restu. Nyun sewu, Bu. Centini boleh ngomong sama apa? Centini minta waktu sebentar. Mau ngomong apa? Emang kamu siapa mau bicara dengan saya, ha? Kamu itu cuman oge. Cuman orang kampung yang gak punya kalian apa-apa, gak punya keterampilan spesial apapun, yang udah bagus saya pekerjakan di sini, terus apa balasannya? Malah nusuk saya di belakang. Sadar gak itu? Centini gak paham maksud Ibu. Udah. Gak usah sok baik lagi, gak usah pura-pura gak tahu. Kapanpun ya, denger ya Centini, sampai kapanpun saya akan benci sama kamu. Saya benci banget sama kamu melebihi apapun, ngerti kamu? Dengar semua itu, hah? Dengar ya? Sini. Ya Bu. Kerja saat apa, Pak? Jaga di depan, Bu. Oh ya udah, jaga di depan sana. Jaga di depan, kasih kerjaannya ke Centini karena Centini adalah OG. Langsung artis. Masih kerjaan ke orang lain. Kasih ke dia. Mana sih? Mau jaga depan. Dengar aku ya. Aku akan pastiin. Kamu tuh pasti akan gagal. Ya. Dengar itu, kamu gak akan berhasil. Dengar gak? Jawab, kek. Coba nopo maneng, Niki ya Allah. Kenapa Bukinan selalu merendahkan aku? Apa seorang oke dari kampung gak boleh memperbaiki nasibnya? Coba nopo maneng, Niki ya Allah. Kenapa Bukinan selalu merendahkan aku? Apa seorang oke dari kampung gak boleh memperbaiki nasibnya? Tin, aku bantuin ya. Gak usah, Mbak. Matur suwun. Nanti Mbak malah kena masalah. Biar Centini.